Halo teman-teman, balik lagi di alifmotor.com. Gimana kabar kalian hari ini? Jadi hari ini gue bakal ganti sebenarnya sih malu sih. Ini rantai. Sebenarnya baru motor gue masih 6.000 kilo, cuma rantainya udah tayangan banget anjir. Dan ini tadi rantainya sempet copot sih. Jadi nggak mau, mau nggak mau harus ganti dulu pakai yang spare ya. Dan gue nemu di sini di bengkel pinggir jalan harganya cuma 45.000. Okay. Kalau nggak salah ini 120 titik mata deh kalau nggak salah. 428H 120 seingat gue. Kita coba ya ganti. Nah, ini kondisi rantai ini busuk banget. Ini udah mulai dicopot bannya, jadi nggak perlu copot ban sebenarnya, cuma buat penahan dari rantainya biar los. Ini copot dulu bagian kanan, bagian kiri, nanti tinggal dicopot deh. Ntar tips buat masangnya sih gampang banget, tinggal disambungin aja pakai ya rantai yang baru, diputerin, ngikutin roda, ya udah. Kita tinggal dilepasin untuk yang rantai lamanya. Simple sih. Tapi ini PSBB hari ke-12, sorry. Hari ke-10 berarti ya. Selasa baru rilis, nggak tahu ini mau diperpanjang nggak untuk PSBB-nya. Semoga cepat kelar deh, biar gue bisa balik Jogja cuy. Nah ini udah dipasang, jadi baru lagi rantainya. Semoga kuat sih. Oh, jadi cakep kan, nggak ada karatnya. Kalau yang tadi busuk banget sumpah. Jadi total kosnya cuma 20.000 sama 50.000, kita total 70.000. Nah lumayan lah. Tahu aja. Kalau bentar lagi masih jauh dari gajian. Sudah mungkin itu aja. Terima kasih untuk nonton dialogmotor.com. Amat and see you, bye bye. Stay safe ya.